Bu Elsa, seharusnya ibu jangan terlalu banyak bergerak dulu ya. Ini kenapa ya dok saya? Waktu ibu dibawa ke sini, ibu itu dalam keadaan lemah dan pingsan setelah jatuh dari tangga. Gak makan, Ma? Iya, sayang. Bye, Ma. Bye. Selamat pagi, Bu Andin. Dok, gimana jadinya saya? Jadinya baik-baik aja kan? Kondisi Ibu Andin semalam memang sangat lemas. Makanya Ibu Andin pingsan. Sepertinya Ibu Andin mengalami stres dan kelelahan. Tapi jangan khawatir karena janin di kandungan Ibu bisa diselamatkan. Oke. Saya tahu anak saya, Pak. Saya yakin Andin gak mungkin melakukan pembunuhan ini, Pak. Dia tidak bersalah, makanya saya minta tolong Pak Bakti untuk membantu membebaskan Andin. Tolong, Pak. Ya, saya mengerti, Pak Surya. Walaupun bisa dibilang kasus ini agak sulit untuk dimenangkan, tapi saya akan lakukan yang terbaik. Ini, Pak. Oh iya. Makasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Iya, Dok. Gimana kondisi mama saya? Iya, iya. Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Mbak. Ini, mohon maaf. Saya titip kartu kredit saya dulu di sini ya. Nanti asisten saya ngambil. Untuk pengobatan pasien Elsa, semuanya nanti saya yang tanggung. Makasih. Baik, Mas. Halo. Halo, selamat sore. Apa betul ini dengan Bapak Nino? Iya, betul dengan saya. Kami dari Polres Praja 5 ingin mengabarkan atas nama tahanan Ibu Andin, istri Bapak. Semalam Bu Andin pingsan, Pak. Pingsan? Kandungannya gimana? Alhamdulillah, Pak. Baik-baik saja. Bu Andin sangat ingin mempertahankan kandungannya. Bahkan Bu Andin sudah minta obat penguat kandungan di klinik. Oh, terima kasih buat informasinya. Sebegitunya kamu berusaha untuk mempertahankan anak kamu dan juga Roy. Nino,
Gimana? Masalah Andin. Tadi dapat telepon dari kepolisian, katanya Andin pingsan. Tapi Andin baik-baik aja dan kandungannya juga gak apa-apa. Jadi Andin lagi hamil sekarang? Iya. Andin hamil, tapi... You know. Menurut Mama, kamu harus tegas sama Andin. Kamu gak bisa begini, sayang. Mama juga udah hubungi mamanya Andin. Dan dia bilang kalau Andin itu mengakui kalau dia udah bunuh laki-laki itu. Jadi, menurut Mama, udahlah Nino. Kalau memang dia benar-benar udah ngebunuh laki-laki itu, dia udah selingkuh dari kamu, kamu harus tinggalin dia. Kamu harus ceraikan dia, Nino. Seharusnya ibu jangan terlalu banyak bergerak dulu ya. Ini kenapa ya dok saya? Waktu ibu dibawa ke sini, ibu itu dalam keadaan lemah dan pingsan setelah jatuh dari tangga. Begini Bu Elsa, ada hal yang harus saya sampaikan. Walau ini kurang baik buat ibu. Ada apa dok? Dengan kondisi ibu yang sangat lemah dan jatuh dari tangga mengakibatkan kandungan ibu itu keguguran. Saya dan para perawat sudah semaksimal mungkin membantu, tapi janin tidak tertolong lagi Bu Elsa. Gak apa-apa kok dok, mungkin bayi itu belum rezeki buat saya. Tapi saya boleh minta tolong ya, tolong rahasiain keguguran saya. Jangan sampai ada yang tahu. Saya sebagai dokter selalu menjaga privasi pasiennya Bu Elsa. Sekarang sebaiknya Bu Elsa dirawat inap saja, karena harus membutuhkan istirahat total setelah operasi kiret. Besok ibu baru boleh pulang ke rumah. Saya permisi dulu ya bu ya. Terima kasih ya dok. Akhirnya masalah gue selesai juga. Jadi gimana dok? Begini Pak, hasil dari pemeriksaan tadi itu bisa saya simpulkan kalau saat ini Ibu Rosa sedang mengalami gangguan mental, halusinasi dalam istilah psikisnya. Dimana dalam alam bawah sadarnya, beliau masih saja menganggap kalau putranya Roy masih hidup hingga saat sekarang. Terus sekarang, apa yang harus saya lakukan, dok? Sebaiknya Ibu Rosa harus menjalani perawatan secara khusus, Pak. Di rumah sakit spesialis penanganan gangguan jiwa. Bisa saya simpulkan kalau saat ini Ibu Rosa sedang mengalami gangguan mental, halusinasi dalam istilah psikisnya. Dimana dalam alam bawah sadarnya, beliau masih saja menganggap kalau putranya Roy masih hidup hingga saat sekarang. Terus sekarang, apa yang harus saya lakukan, dok? Sebaiknya Ibu Rosa harus menjalani perawatan secara khusus, Pak. Di rumah sakit spesialis penanganan gangguan jiwa.